Menindaklanjuti program pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya normalisasi sungai yang ada di wilayah Bandar Lampung, Jumat 21 Mei 2021, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, meninjau kegiatan grebek sungai yang dilaksanakan di Kelurahan Kedamaian, tepatnya aliran sungai di Jalan Ratu di Balau, Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung. Eva Dwiana mentarget seluruh sungai yang ada di Kecamatan Bandar Lampung akan cepat dikerjakan agar sungai menjadi bagus, sehingga dapat menjadi wisata bagi warganya sendiri. Mengenai grebek sungai pada pagi. Oh iya, ini yang berapa di Kedamaian yang kesekian kali kita grebek sungai di Kota Bandar Lampung. Dan mudah targetnya semua kecamatan harus kita bagusin sungainya biar lancar, karena Bunda berharap sungai-sungai kita menjadi tempat wisata bagi warganya masing-masing. Dalam program grebek Bunda ini ada Oh iya dong, makanya Bunda nanti mau harus pakai ini jaring-jaring semua di apa namanya pintu jembatan sudah itu gorong-gorong semua. Oh iya, mulai dikerjain, makanya 2 hari. Dari Bandar Lampung, Dika Mistia, Saburai TV melaporkan.